hal ini menjadi bagian dalam penanganan PPKM darurat yang dilaksanakan. Selain kami melaksanakan operasi justisi, tentunya juga perhatian pemerintah, pemerhatian Bapak Panglima TNI dan Kapolri itu diberikan juga dalam bentuk bakti sosial. Hal ini dilaksanakan secara serentak di 38 Kabupaten Kota Madya yang dilaksanakan oleh 39 Polres-Polresta di jajaran Jawa Timur. Pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Badan Kamtipmas, Babinsa bersama dengan tim kelurahan dan Satpol PP. Sasarannya tentunya kepada masyarakat yang terkena dampak, harapannya Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kelurahan di ujung paling ujung di tombak paling ujung ini bisa mengecek siapa saja masyarakat yang terkena dampak. Kemudian berikutnya kami berharap, ayo masyarakat Jawa Timur, kita sama-sama menghadapi COVID ini. Karena yang paling penting adalah peran serta masyarakat, yaitu dengan disiplin. Sementara ini kami mohon tetap di rumah. Kalau masyarakat mau aktif bersama-sama dengan kami dengan cara diam di rumah, melaksanakan 5M, COVID ini bisa kita lalui. Ingat, disiplin tetap menjadi bagian penting. Ayo menang nang omah dhisik, ayo diam di rumah dulu, ayo jaga kesehatan kita dengan melaksanakan 5M.